Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya akan share tentang cara cek mutasi di aplikasi Brimo. Nah, untuk cek mutasi ini penting banget ya teman-teman, apalagi untuk para all shopper, karena kita bisa ngecek uang itu udah masuk atau belum, jadi agar terhindar dari penipuan. Oke, kita langsung aja. Ketika teman-teman masuk ke beranda Brimo-nya, di bagian sini ada mutasi. Nah, teman-teman bisa cek uang yang keluar masuk hari ini. Di sini biasanya langsung muncul. Nah, seperti ini. Adapun kalau misalkan teman-teman mau cek mutasi yang kemarin nih, mau yang uang masuk dan keluar, teman-teman bisa klik bagian sini, pilih tanggal, terus teman-teman bisa klik kemarin. Terus pilih cari. Nah, ini dia. Jadi uang plusnya, ada uang masuk, uang keluar kayak gini. Oke, contoh teman-teman mau pilih juga transaksi minggu ini nih, mau lihat, teman-teman tinggal klik aja minggu ini, cari. Nah, nanti transaksi selama satu minggu ini akan muncul di bagian sini di bawah kayak gini. Ini transaksi masuk, keluar kayak gitu. Yang hijau ini biasanya atau plus ini tandanya uang yang masuk, dan yang minus ini tandanya uang yang keluar. Tapi teman-teman bisa juga nih, untuk teman-teman mau cek nih contoh transaksi yang terjadi pada bulan September misalnya di tanggal 20. Oke, kita cek, pilih tanggal, terus teman-teman di bagian bawah sini pilih tanggal sendiri, terus tanggal awal, pilih tanggal, teman-teman bulannya digeser ke sebelah sini, September, pilih tanggal 20, terus klik pilih tanggal. Selanjutnya teman-teman pilih juga nih tanggal akhir, diklik, teman-teman geser lagi ke September. Contoh teman-teman mau pilih 20 sampai tanggal 21, klik aja 21, terus teman-teman pilih tanggal, setelah itu pilih di bagian sini, diklik. Udah, terus setelah itu teman-teman klik cari. Nah, ini dia teman-teman, transaksi pada tanggal 20 sampai 21 September. Kayak gini. Ini dia teman-teman, jadi sesimpel itu ya cek mutasi rekening di aplikasi Brimo. Ini penting banget teman-teman tahu agar terhindar dari penipuan juga. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.